Gak bisa gue. Kayaknya kayak nah ya gitu. Tapi nanti dia ada otot pipi yang kayak ngebentur gitu. Jadi udah bisa juga. Hai, ketemu lagi sama gue Vina Philip dan gue Akbar Ais di Wheels and Eight. Udah makan belum lo? Belum lah. Seperti biasa gue kalau nunggu syuting Wheels and Eight itu sambil nunggu makan. Iya. Kemarin kita udah banyak banget kan orang-orang yang cukup punya inspirasi ya. Betul. Quality of life-nya tuh juga bagus. Tapi gue seneng loh syuting Wheels and Eight. Gue jadi kayak banyak belajar gitu. Oh jelas, orang jelas. Yang kita undang gitu loh. Seru iya. Banget. From nothing to something. Yes. Oke, okay, kira-kira siapa nih minta tamu kita hari ini? Siapa ya kira-kira? Yes. Oh yeah. Aduh. Ini juara beatbox nih, yeah. Gila. Gua mau tantang lo ntar nih karena gua enggak bisa sama sekali. Ayo kita langsung panggilkan. Ini dia. Ewa. Selamat datang. Wah, cakep nih. Ini berapa juta subscriber? Alhamdulillah 1,3. 1,3 subscriber. 1,3 juta subscriber. Orang gila. Semua tuh. Gila. Gimana caranya bisa sampai segitu? Ajarin kita dong. Coba dong. Coba dong Mas Ewok gimana? Ceritain dong ke kita. Yang penting kalau gue konsisten. Konsisten. Karena kalau dari beatbox sudah lama, dari 2011. 2012. Dari 2012. Oke, okay, itu dari memulainya itu 2012 dari yang masih subscribernya itu. Oh enggak, kalau channelnya 3 tahun ini. Baru oh, 3 tahun. Juta lebih. Wow. Gila, gokil luar biasa. Wow, itu triggernya supaya bisa mendapatkan angka segitu tuh apa? Kontennya. Kontennya awalnya itu dari tutorial beatbox, tapi tutorial beatbox. Nama kontennya tuh beatbox itu gampang, jadi untuk mengantarkan si subscriber itu buat memindset kalau beatbox itu gampang. Beatbox itu gampang. Beatbox itu gampang nama kontennya, oh, tapi okay. Tutorial beatbox. Oke. Okay. Awalnya okay. Di situ, jadi banyak banget yang pengen dan banyak banget rame banget. Akhirnya abis beatbox itu gampang, reaction beatbox, beatboxer luar. Oh, jadi Indonesia. Ah, cakep reaction. Tuh. Jadi reaction. Mas, tapi gue mau nanya, kalau lo seorang YouTuber dengan subscriber yang gitu jutaan, pastinya lo udah punya sesuatu yang lo achieve kan? Iya. Nah, apa tuh kira-kira yang udah lo achieve sampai saat ini sekarang? Mobil. 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 Rumah. Tempat sendiri. Tempat sendiri. Oke. Tempat sendiri. Sama ya mungkin ya kuliahin adik. Oh iya. Gua. Luar biasa. Cakep. Oke. Nah, gue kali ya tadi datang naik Honda HR-V. Betul ya, banget. Tapi masih standar velgnya. Iya. Nah, tapi di sini selain kita berdua, ada yang namanya Mr. HSR. Nah, Mr. HSR ini yang bakal ganti kaki-kaki mobil lo. Oke, kita langsung panggilkan aja ya. Mr. HSR. Dung 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 dung. Itu kan, itu kan. Lu ngapain sih? Iya, dia ekspresif. Dia tuh ekspresif orangnya. Oh iya. Oh iya, kacamata. Kita semua udah kacamata, lu doang yang belum. Sorry man, gue akhirnya gue pakai kacamata juga nih. Punya siapa? Mau ngomong? Kecil banget. Set. Bentar, wah, cakep gak tuh? Langsung kayak bohong gue pasti. Oh, kunci mobil, kunci mobil. Kunci mobil. Mana kunci mobilnya? Kunci mobil. Kunci mobil, kunci mobil. Oh, di sini? Di dalam sini. Dalam sini? Oh, alah nih. Kunci mobilnya. Lu yang gimana? Lu yang ngasih ke gue. Udah sana. Lu menjadi pro beatbox. Wah, ada nggak sih kategori-kategorinya di beatbox itu kelas pro, kelas menengahnya gitu atau apa lebih gitu? Kalau beatbox itu ada dua, dipecahnya banyak. Dia ada beatboxer yang performance, itu yang memang beatboxnya untuk menghibur penonton. Ada juga yang suka battle, karena di Indonesia sendiri suka ada battle beatbox. Oh gitu. Oke. Okay. Nanti dipecah lagi ada beatboxer teknik sama beatboxer musikalitas. Mampus gak? Teknik sama musikalitas. Musikalitas. Jadi kalau yang teknik itu apa, yang musikalitas itu apa? Yang teknik itu dia lebih mainin basic tapi belibet, bukan belibet, lebih ke rumit. Oke. Okay. Kalau yang musikalitas lebih ya music.
Lebih musik. Coba coba ya. Contoh musikalitas tuh kayak gimana? Musikalitas. Oh my god. Gokil. Gue belum pernah lihat langsung. Ini keren, keren banget. Oh my god. Oke, yang satu lagi yang teknik berarti. Teknik itu kayak lebih belibet kayak. Anjay. Ah, anjir ini keren banget sih. Oh my god. Gue boleh enggak diajarin? Oke. Tapi itu bisa diajarin atau bakat? Bisa diajarin. Bisa diajarin. Itu bisa diajarin. Jadi kayak misalnya gue sama Akbar yang nol banget nih. Bisa. Berarti gue keluar dari program ini misalnya udah selesai nih ya gitu kan. Boxer. Kita bisa. Jadi berbuat bisa. Keren banget. Coba ajarin sedikit. Iya, coba. Oke. Basic kayak beatbox ada 3. Apa tuh? B itu kick bass. B kick bass. B kalau di drum kick bass. Oh, ini bonus ikutin. Kalau T itu I hat. Kalau K itu snatch. Nah, B-nya itu cara bunyinya cuma ngomong B tapi tanpa E. Jadi kan B tapi E-nya bilang gini. Terus T-nya itu I hat cuma T sama S. Nah, T mah easy lah. Nah, yang susah tuh K sama B. K itu bunyi ngomong K, tapi ditarik. Jadi, di. Nah, nanti kalau udah bisa K itu, bunyi jadi. Gitu. Kayak snare. Nah, udah gitu. Coba, yang paling gampang dulu deh, coba. Yang paling gampang itu BTK aja. BTK. Gak bisa gue. Kayaknya nah, gitu. Tapi nanti dia ada otot pipi yang kayak ngebentur gitu. Gue gak apa-apa ngelihat Mas Ewok ya, tapi gue gak kuat nih liat Akbar. Tolong banget nih, tolong. Gue udah disahal loh itu tadi. Mas, lu mau makan gak? Boleh. Oke, lu mau makan apa? Makan apa? Yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan tuh dimsum peletok. Oke, dimsum peletok. Dimsum sabi. Sah. Asli langsung datang. Lihat aja. Tuh kan? Langsung datang. Iya. Dia adalah goblu. Tuh kan? Gitu. Goblu. Tuh gitu. Fangong. Sini buruan. Lu juga mau diajarin enggak? Lu enggak usah ngeliat blok-blokingan gue. Gila. Nah, ini dia nih. Ya, ini dia dimsum peletok. Kenapa disebutnya dimsum peletok nih? Nggak tahu kenapa ya. Mas Ewok, sambil kita makan, gue sambil nanya-nanya dong. Boleh. Lo selama menjadi beatboxer, ya, sebutannya benar nggak sih? Iya, beatboxer. Benar, beatboxer. Apa sih yang udah lo achieve gitu, maksudnya di industri lo gitu? Mungkin masih dalam kategori bikin acara beatbox battle di sekitar Indonesia aja dulu. Baca nasional gitu. Nasional soon akan ada, akan mau bikin yang nasional, tapi kita mau bintang tamu dari luar negeri. Kan tadi lo bilang adu beatbox ya. Yang dinilai itu apanya sih? Kalau beatbox itu mungkin pasti ada musikalitasnya, tekniknya, originalnya, temponya penting banget, tempo sama kreativitas. Biasanya handphone lu bunyi tuh, Vin. Oh, iya. Coba deh lu lihat dulu deh. Oh iya. Nah, ini dia. Panggilan Mr. HSR. Nah, ini dia nih. Contoh velg yang mau diganti, lu mau yang mana? Mau ini apa ini? Yang ini deh. Yang ini. Nah. Oke, sip, yang ini aja. Tapi gue nanya sama lo, kalau misalnya lo gue ajak ngedrip, lo bisa beatbox sambil ngedrip nggak? Diusahakan bisa. Mungkin tempo lebih cepet. Oh gitu. Ayo, ini banyak. Ya gitu. Lo paling lama ngebeatbox berapa lama lo nggak berhenti? Oh iya. Nah, waktu perform itu 45. Wow. 45, ya 45 menit. 45 menit? Damn! Gila. Gue mau denger dong. Satu lo yang paling pecah dan paling menjual. Bentar, udah ada lagu sendiri belum? Udah ada. Ah, lagu sendiri track aja. Track sendiri ya. Oke. Okay. Judulnya apa? Ada speed up. Oke, okay, speed up nih judulnya nih. Oke. Okay. Ayo coba. Ayo,
Bar. Oke, okay, tunggu bentar. Ntar gue mau ini nih. Gue juga mau record nih. Speed up like tempo. Itu keren banget. Dan ini yang gue suka gitu, berarti ya. Tapi lu ini kan beatboxing kan sebenarnya awalnya adalah hobi lu ya, menjadi sebuah hobi. Profesi lu kan. Sebelumnya lu apa sih gitu? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin otodidak. Otodidak. Oh my god. Jadi lihat di YouTube aja dulu tuh. Karena dulu kan kita kalau ke YouTube, apa nonton YouTube musik warnet gitu-gitu kan dulu tuh 2012, jadi nonton. Tunggu kita paket malam download tuh banyak. Ini kayaknya dia seangkatan gue deh. Lu lahir tahun 96. Masih adek-adek? Gua lu bohongin. Masih adek-adek? Iya anjir bener. 96. Gila. Eh bener 96. Gokil. Berarti lu waktu mulai ikutan beatbox umur berapa? Aduh, 16. 16 ya. Lu udah mulai beatbox. Oh my god. Ya, serius dis. Lu sumuran gue ya, 80 berapa gitu. Ih gue udah mikir aja. Dia 8, antara 87 sampai 90 gue udah mikir. Makanya gue kira, apa sama ya? Dalam hati gue gitu. Dalam hati gue gitu. Aduh apa sama nih? Oh, masa dia gak mungkin lah. Oh ya taunya. Gila. Enggak, tapi ini ekspresi yang selalu lo dapatkan pada saat lo bilang, oh umur gue segini loh. Iya. Gue 87 dari 96, beda 9 tahun, Jack. Dia beda 6 tahun sama gue. Nggak kaget kalau dibilang tua karena bewok, karena makanya panggil ewok. Enggak juga gitu. Sih. Enggak. Bewok gue sih keren. Gue seneng. Gue juga pengen kayak gitu. Karena lagi gue lagi berusaha, gue tungguin. Oke, lo ada quotes of life nggak? Kalau buat gue, quotes of life itu konsisten. Dalam menjalani apapun. Konsisten dalam menjalani gua, apapun. Kalau gue, karena banyak dari teman-teman gue yang dulu satu komunitas beatbox bareng udah enggak mental semua. Gue bener-bener tekenin terus beatbox akhirnya dapat ke platform YouTube ya sampai sekarang. Berarti kan lu start umur 16 tahun start beatbox. Iya. Penghasilan pertama lu dari beatbox umur berapa? Penghasilan dari beatbox pertama kali itu 17 tahun, dibayar pakai salaman pernah 50.000. Ya. Oke, okay, sampai sekarang lo dibayar? Iya, pengen tahu aja. Gak apa-apa disebut aja. Gak apa-apa, sebut aja. Di atas 5. Di atas 5 juta. Per? Per 30 menit atau 15. 30 menit. 30 menit. Enak ya? Ini makannya udah mau habis ya? Udah habis. Enak kan? Enakin. Gue bilang juga ini tuh enak. Oke. Okay. Biasanya kalau makanan habis, nah mobil lo itu udah kelar. Sekarang lo aja nih panggil deh, Mr. HSR tapi pakai beatbox. Oke. Mr. H, lagi deh. Oke, gue ngomong ya. Biar dia. Ya kan bisa ngomong sendiri. Iya, bisa ngomong sendiri ya. Oke. Mr. HSR. Balik lagi, sini lah. Hei, udah enak nih. Sini dong. Gila, gue masih kagum banget loh. Gue masih kagum itu. Ya Allah, dah. Nih, noh. Apa sih? Apaan? Oh, aus. Oh, lu juga beatboxan di dalam ya? Gue aus beneran, monyet. Hei, kunci mana? Kunci mana? Oh ditaro? Udah. Wee. Udah. Ini dia nih. Lo bisa langsung cek
kaki-kaki mobil lo sudah dibagusin oleh Mr. HSR dan kasih tahu ke kita nanti setelah ganti velg mobil lo rasanya kayak gimana? Ya, pasti. Tapi kalau gue mau nanya satu lagi deh, kalau misalnya lo diundang ke acara mana gitu, lo siapin materi dulu atau lo improvisasi? Biasanya kalau misalkan klien bilang acara itu acara apa, pasti gue udah punya bayangan penontonnya itu siapa. Nanti yang akan gue bawain tuh seperti apa. Contoh, misalnya, contoh nih menarik. Misalnya yang di depan lu ini adalah nenek-nenek nih, kayak dia gitu kan. Misalnya ada beberapa orang nenek-nenek, lo akan bawain tuh materinya. Kalau nenek-nenek kayak gitu-gitu yang mama gitu, pasti dia lebih suka yang heboh-heboh sama yang penting aneh gitu. Coba contoh. Kayak gimana ya? Anggap aja gue contoh ya, ini kan. Mama dikasih gini aja kayak. Oh, gue suka. Berarti kok mama. Kalau itu bukan mama doang, itu juga orang juga suka. Kalau yang datang anak kecil. Anak kecil. Kalau anak kecil. Ya biasanya tuh kayak SD. SD sampai SMP ya. Paling dianiayain pakai suara robot kayak misalkan kayak helikopter dulu biasanya. Ladies and gentlemen, my name is Evo Beatbox. Keren banget. Kalau muda yang melihat nambres party gitu misalnya. Oh iya, kayak gue. Beberapa tahun yang lalu. Kayak anak muda yang suka rave party. Kayak gue, apus. Beberapa tahun yang lalu. Oke, gembang, ayo. Let's party now. Gila. Ini keren banget sih. Gua gak mau ini berakhir. Gua gak mau konten ini habis dulu. Bentar, please. Ini lo beneran dari otodidak dari otodidak YouTube. Pure. Dari YouTube. Bener, pure dari YouTube. Gila. Jadi ngelihatnya tuh ngelihat mulutnya dulu kan, kalau di YouTube dia ngasih tutorial mulutnya mesti gimana, tapi ya diliatin dulu terus dicoba-coba, karena beatbox itu kalau latihannya tuh mesti dibunyiin terus. Oh. Jadi kayak misalkan kan beatbox bisa di mana aja, makanya kita suka berisik sendiri tuh karena buat ngebunyiin sih. Kita cari-cari efek baru gitu. Cari efek baru gitu. Oke, tepat pantangan yang enggak boleh lu lakukan. Untuk beatbox itu apa? Misalnya, sebelum perform atau gorengan. Mungkin sehari-hari. Oke, itu oke. Gorengan ya. Gak bisa. Gak bisa, gugur. Kalau sebelum perform pasti itu, karena Air dingin ya. Kalau gue air hangat pasti itu kalau mau perform. Gue mau nanya nih, lo pernah deketin cewek pakai beatbox? Oh iya. Juga nih. Please. Kalau beatbox dulu awal-awal tuh kayak SMA tuh yang paling seneng tuh kayak kita lo nembak PDKT. Pertama PDKT itu dari ulang tahun. Jadi kita punya beatbox tuh spesial ulang tahun gitu tuh. Jadi kayak misalnya. Ini umur berapa nih? Itu umur 17 gitu lah. Oke, umur 17 ya. Jadi beatboxnya kalau misalnya dia ulang tahun tuh kayak happy birthday to you. Itu tuh dulu tuh zaman dulu tuh keren banget dulu. Oke. Tapi sekarang masih keren loh. Bentar dulu. Anggap lagu cewek yang mau lo deketin. Oke, coba. Ini apa? Ini ya apa namanya? Rayu pakai. Coba dulu. Kita nggak tahu. Siapa tahu ada orang di luar sana yang nggak pengen jadi beatboxer, teman gara-gara itu jadi pengen. Gitu. Okay. Jadi gue mau beatbox biar ngambil hati si cewek nih. Iya. Nih misalnya nih ya gue lagi jalan ya sih gitu. Kisah kasih di. Oke, gue duduk ya. Gue pura-pura duduk nih. I like the way you rock it. Now dig it. Dig it. Dig it. I gotta back it up. Dig it. Dig it. I like the way you rock it. Now dig it. Dig it. Dig it. I gotta back it up. Dig it. Dig it. Now dig it. Dig it. Lo terayu gak sebagai cewek pada saat itu, terayu gak?
Nih mas nomor handphone saya. Tapi ini keren loh, jujur gue pengen banget jadi beatboxer, sumpah gue. Oh iya, ini keren banget sih minta tamu kita hari ini. Coba, lo coba. Bisa gue, tapi gak itu keren. Aduh, tapi jangan kaya yuk gue deh. Ayo asik aja, Trit, gue geli, Trit, kalau apa-apa. Ini basic, ini basic. Bentar, coba. Aduh, gue kuat tuh. Dia juri, anggap lagi beatbox nih. Oh shit, aduh, oh gila. Bentar, gue harus keren banget. Kan gue nyobain, gue bisa gak? Gue gak kuat. Nih. Dia bisa dikit dong. Gue malu jadi. Ya gitu dong, Bar. Semua orang pengen ngelihat lo nih sekarang nih. Lo pasti gitu dong. Iya, gue kan bisa jadi dikit dong. Kalau di lapangan ada kuat. Nih, dia ini deh. Lo mainin beatbox, gue ngikutin. Gue tuh bisanya gitu-gitu dong. Ya udah. Coba dia bisa gitu doang. Okay. Lo mesti ngapain? Mesti gitu doang. Ini gue ngapain sih after? Kesel. Ayo coba. Ayo. 1, 2, 3. Kayak mainan mobil. Gue gak bisa. Tapi jujur sumpah gue pengen banget bisa. Gue pengen banget bisa. Udah Bar, udah lo jadi drifter aja deh Bar. Udah ya, thank you so much. Thank you banget. Nanti kita kolaborasi, gue ajak dia beatbox di mobil. Gue ikut, gue kolaborasi, gue ikut. Gue pengen nonton dia, mau nonton lo. Oke, thank you udah datang. Dan terima kasih juga teman-teman udah nonton Wheels and Eat. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Sekarang kita mau closing dengan cara yang tidak sama. Dengan cara yang berbeda. Ini closing, gue beatbox gitu. Oke, thank you. Dia beatbox dulu. Enggak dong. Enggak, thank you. Apa sih? Thank you udah nonton Wheels and Eat. Sampai berjumpa di Wheels and Eat selanjutnya. Bye-bye.